Halo Besti, ketemu lagi dengan Best RM Family. Oke, kita masih di Jogja ya. Ini untuk hari ketiga kita pindah lagi hotel ya. Untuk hotel kali ini kita pindah ke daerah Tugu. Nah, ini dia untuk hotelnya. Kita langsung check-in aja ya. Setelah check-in, kita langsung ke kamar aja. Kita dapet kamar di lantai 4 ya. Wah, seperti apa kamarnya? Kita langsung lihat aja yuk. Nah, ini dia untuk kamarnya ya. Yuk lihat ke dalam, kita langsung masuk aja. Nah, ini untuk balkonnya ya. Kita lihat pemandangan di balkonnya seperti apa yuk. Oke, sorenya kita lanjut untuk jalan-jalan sekitar Tugu dan Malioboro ya. Pertama kita lihat situasi di daerah Tugu dulu yuk. Seperti apa situasi sore hari di Tugu Yogyakarta ya. Setelah dari daerah Tugu, kita langsung balik menuju ke daerah Jalanan Malioboro ya. Di sini banyak angkringan-angkringan yang baru mulai buka nih. Di sebelah kiri tadi ada pizza tungku ya. Kemudian ada pecel lele dan bebek goreng dan angkringan lainnya ya. Masih banyak pokoknya deh. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Malioboro ya. Di sini banyak banget yang foto dengan background Jalan Malioboro. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita langsung lanjut aja yuk. Liatin Jalan Malioboro di sore hari seperti apa.
ya, channel BSRM Family bukan kak? Iya, tahu banget. Pastinya. Di depan ada Teteh sama Dedek jalan kaki juga ya? Iya nih. Teteh emang kuat jalan kakinya? Iya. Teteh mau lihat apa kesini? Lihat kuda. Mana kudanya? Itu. Dedek Ina mau lihat kuda juga? Mm-mm. Iya. Iya. Oke. Halo guys, ayo ikut Teteh yuk. Kemana guys? Mana emang Teteh? Mau bala-bala. Ayo makan es krim yuk. Teteh mau beli es krim. Es krim apaan emang? Teteh mau beli sama. Mau strawberry sama apaan? Itu. Coklat. Iya. Oh ya udah, kita beli es krim dulu ya. Untuk nama es krimnya di sini es krim gelato. Wah, banyak banget pilihannya ya. Kita lagi makan apa teh? Enak deh. Suka. Jadi lagi makan apa deh? Eti. Mana es krim Dede mana? Coba deh lagi deh, yaminya gimana deh? Yami gimana? Mana yaminya? Setelah selesai makan es krim, kita lanjut jalan lagi ya. Wah, ini Dede Raina udah mulai pegel nih guys. Jadi maunya digendong ya. Teteh masih kuat nggak? Iya. Teteh masih kuat ya? Iya. Karena sendal Dede Raina udah mulai kecil, kita langsung mampir aja beli sepatu ya. Nah, kebetulan di depan ada toko sepatu, kita langsung pilih-pilih aja yuk. Setelah selesai beli sepatu, lanjut jalan lagi ya. Di depan ada apa lagi ya? Nah, sekarang posisi kita sudah ada di depan pasar Beringharjo ya. Iya. Di depan ada yang nari-nari nih, kita lihat dulu yuk. Yuk. Oh yeah.
Nah, selanjutnya di depan ada teras Malioboro 1. Wah, di depan ini udah ada dinosaurus aja nih. Kita lihat di dalamnya seperti apa yuk. Teteh apaan teh? Teteh gak takut? Nah, ini dia untuk suasana di dalamnya ya. Di sini banyak yang menjual baju-baju, daster atau tas, topi. Di sini lumayan murah loh. Iya. Jadi pilih-pilih semuanya aja. Dan di sini juga masih bisa ditawar. Sebelah kanan teras Malioboro, di sini ada kuliner juga ya, bermacam-macam makanan. Bisa kalian pilih sendiri nih di sini. Karena kebetulan kita kesini lagi cuaca panas, tenggorokan gak enak, kita beli wedang sereh aja ya. Nah, ini dia untuk pilihan minumannya. Untuk harganya kisaran 5.000 sampai 10.000. Apaan itu? Sereh. Tapi es sereh ini pakai es bukan panas. Biar apa khasiatnya? Biar singset. Biar pulang bisa mengi lagi. Selanjutnya di depan ada Hanja Batik. Kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Mau lupa coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Segera kecaus panas deh itu kaos panas.
kamu kalau mau cari aja di sini nih. Tapi ada yang selanjutnya kita coba beli sate ayam ya. Kemudian lanjut kita beli nasi goreng dan bakmi Jawa. Wah, enak banget sih ini untuk bakminya. Setelah makan nasi goreng, lanjut kita untuk jalan dan pulang ke hotel ya. Oh iya, di depan kan ada pizza tungku tadi ya. Kita coba beli aja yuk. Rasanya seperti apa ya? Nah, ini kita sudah sampai di hotel. Kita langsung masuk, langsung istirahat aja ya, karena dari sore sampai malam ini lumayan capek nih jalan kaki terus. Dan ini untuk lobi hotel di malam hari ya. Enggak, tadinya emang enggak terbuka. Nah, ini untuk suasana malam hari di Tugu Yogyakarta. Selamat pagi. Gak berasa sudah pagi aja ya.
sebelum kita nunggu sarapan, kita keliling sekitaran Tugu aja yuk. Kebetulan di belakang hotel kita ada kulineran yang deket lah. Kita lihat-lihat ada apa aja ya. Pertama kita coba lupis dulu ya. Wah, ini benar-benar enak sih untuk gula merahnya. Benar-benar kental dan rasanya itu seperti kental manis yang coklat ya kalau menurut saya. Selanjutnya kita pergi ke Pasar Kranggan ya. Dan ini juga letaknya nggak jauh dari hotel kita. Kita langsung coba pilih jajanan pasar ya. Wah, banyak banget ya macam jajanan pasar di sini. Untuk harganya kisaran dari 500 sampai 4000 saja. Selanjutnya di depan ada abon sapi, abon ayam, kita langsung coba beli aja ya. Oke, setelah sampai hotel, kita lanjut untuk sarapan ya. Dan ini dia menu untuk sarapan kita di Hotel 101 Tugu, Yogyakarta. Thank you.
Wah, Dede Raina lagi sarapan apa nih? Kayaknya enak banget ya. Yami, Dek, coba Mam lagi. Mam. Widih. Wow. Setelah sarapan, kita lanjut untuk berenang ya. Kayaknya tidak afdol kalau nggak berenang sih. Pas cuaca lagi panas, enaknya emang berenang ya. Maju teh. Dede tunggu apa dulu? Apa? Tete, santai teh, santai. Kesana, santai. Wah, dedenya ini lagi. Jangan ditarik, no, gak boleh ditarik. Peluk lagi, peluk, dedenya peluk. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.